Lagi makli sotan. Lah, sandalku lunyu iki. Sandale lunyu, guys. Air ke Tandon. Jadi seperti ini termasuk tinggalan dari para leluhur juga, para Belanda juga, penjajah pun meninggali keuntungan bagi warga Indonesia. Oh, jadi tanggalnya itu. Aku urung lahir ya, Mbah yo. Urung ana kene. Kita gunakan untuk hidup, untuk masak, untuk mandi, sip, untuk cuci. Seperti ini kondisinya, mudah-mudahan berkah. Amin. Ini membawa berkah. Amin, Mbak Novi. Aku ganti hari ini loh, Mbak Rene. Tuanya jangan terkenal. Lah, itu reaknya wis mulai udah koblongi. Campur baur. Biasalah kalau sapar itu di sini ada reoknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horo, hai teman-teman, selamat datang di channel Novi Petani Happy. Salam nganggur tapi sukses upamane. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Novi Petani Happy. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau ngetuk. Nah, kulipu dulu gak kelada. Nah, kenapa aku itu mau ketuk babon? Karena mau memperingati saparan. Nah, saparannya itu kan di Selo ya. Dulu di sini tuh Suro, desaku Selo, apa Selowangan di Suro. Nah, terus ini saparannya di Desa Selo Tengah. Nah, Petri Tuk Babon. Oh, jadi kita mau Petri Tuk Babon. Tuk Babon itu adalah sumber mata air kehidupan orang Selo sini. Sehari-hari. Jadi airnya itu dari Tuk Babon itu. Jadi dan di sana itu ada reyok. Nah, kita mau OTW guys. Yuk. Guys, ternyata tadi slep. Gimana itu? Bocor iki, guys. Tak menek iki. Dalam. Udah bisa. Oke. Okay. Deg-degan juga. Aduh, bisa. Nanti aja kalau di rumah. Oke, okay, lanjut. Jalan kaki tadi sepedanya tak parkir di belakang. Ini jalan kaki bersama bapak-bapak yang di belakang. Iyalah. Dan untuk babonnya itu sebelah sana, guys. Nah, ini soalnya jalannya kan sempit, enggak ada parkiran gitu toh. Jadi ini kita jalan kaki aja. Oke. Okay? Terus tadi pas berangkatnya ke sini di bawah sana sepeda nih slep kayak gitu. Aduh. Soalnya tadi malam hujan deras banget. Dan di sekeliling ini jalan-jalan kayak gini tuh ada rumput-rumputnya. Aduh. Kayak orang mendaki gitu. Lah, itu reoknya wis mulai udah koblongi. Campur baur. Biasalah kalau sapar itu di sini ada reoknya gitu. Terus nanti di Selo ada hiburan wayang. Tuh, emang udah dayangnya ya dari dulu kayak gini, guys. Kamu kenapa mau pulang, guys?
Nah, di sana itu tempat sing do masak-masak. Nah, ini aku udah sampai di Tok Babone. Nah, aku reoke iki meh mulai. Terus lagi upacara Bakasno. Wow, ya dimulai. Tuh, upacaranya reokan sih. Nah, gini iki tempat sing nyiapke makan-makan dalem. Acara kayak gini guys. Bakasno kayak foto mata video. Nah, jadi tempat masaknya tuh di sini ya, guys. Tuh, ibu-ibu lagi baru nyiapin sesuatu. Kok iki do masak apa, Mbak? Oh, iki Mbak wedhus. Oh, iki apa babal lo? Oh, iya iya. Lagi do acara do cerewet sithik. Piye-piye, Mbak? Dijawab. Nah, tadi di situ itu tempat nyembelih kambing. Nah, itu nih Pak polisi bareng. Terus di tempat sini nanti buat istirahat tamu-tamu itu buat minum makan semuanya deh. Oh, selfie seno ya. Yeah. Tangannya nopo kuwi. Cuacanya hari itu sangat-sangatlah panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yudhlil fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Kajibah mangayubagi wontenipun sesaji wonten lingkungan kalih kah ngendhungake. Halo. Yang jadi istilahnya viralisme. Okay. Mbak Novi yang kayak gintar-gintare ini tetap dipandu, ini perlu Mbak Kasno dipoto. Wes tak video, Mbak. Kang sawit gue sun di meninggalin pulau ini bodoh-bodoh yang ngarep barokah. Ini sak diri nyuruh tapi ingin ginep. Forum ini sepuluh plus dua tamu undangan Indung Lepatan Mekatan Adi Coro Serah tinam bining sajen sampun katuraken so sampun paripurno. Nganjak Adi Coro sajenipun sakderengipun sesaji dipun papanaken nganinggi Adi Coro doa kasuwun kasuwun. Nah, ini ku jalan ning Tok Babone guys. Yawa yawa yawa. Nah, di sini penataan sajen nih. Pak Asiano nanti itu Bapak Haji itu lagi didoain Bapak Haji Nabi biarkan tentang itu panggung semoga nanti ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
kudus ditaruh di sana, di sini pralone, di sini sajen-sajennya itu ada tempat pasar, semuanya ada ada bunga karo pitik babon ternyata di sini. Iya wadusnya wedok, aku kayak bisa niki nyang kene. Karena kan di situ, terus jalannya itu ke sini, terus nanti Pak deh. Oh, terus di sana, terus midun, Reno. Yang salurnya itu di sini, saya lagi dikei sajen. Amit gembah. Nah ini sajennya udah pepak semuanya, udah komplit. Kelas ini pun Adi Coba. Wis tau Pak. Sampun paripurno. Insya dari pun mengantarmu yang boleh dengarkan. Nah ternyata toknya itu bangunnya sebelum aku lahir. Wis jaman dulu di sebelah sana itu Mbak Kasno lagi diwawancarai, nanti tak kasih tahu terus tanggal-tanggali nunggu tok situ. Jadi hubungan dekat Allah kepada alam, ridho dan nikmati yang diberikan oleh warga untuk kita nikmati dengan bersama, dengan bareng-bareng. Saya sendiri yang menghasilkan air juga harus punya kewajiban sedikit air, tapi keadilan harus. Aduh. Nah aku udah sampai gini pintunya air. Oke, kita ke Mbak Kasno. Kita gunakan untuk hidup, untuk masak, untuk mandi, untuk cuci. Seperti ini kondisinya, mudah-mudahan berkah. Amin. Ini pembawa berkah. Amin, Pak Novi. Aku gak bisa lagi lebaran ini. Air ke tandon, jadi seperti ini termasuk tinggalan dari para leluhur juga, para Belanda juga, penjajah pun meninggali keuntungan bagi warga Indonesia. Jadi tanggalnya itu, aku urung lahir ya Mbah ya? Urungan oke ini. Misalnya yang pucuk rambil. Gigi. Pengen istirahat Pak Yono. Jawang lunyu nih. Ya, tapi dia sih sudah ada. Mungkin aku. Nah ini makan dulu. Ben nanti nih jonjoket ki. Tenaga nih strong. Kau makan apa? Oh iya nih betul nih. Nah ini berhubung hampir selesai, ini istirahat dulu sebelum pulang. Ini naik dulu, naik ke hutan pinus. Ini tuh hutan itu sangat sejuk sekali, hutannya sejuk. Kalau di sini bikin peta guys, spoy yang ini sangar. Tadi udah hampir selesai, udah pada makan-makan terus selesai. Menulu. Ini kita mau pulang, nyari jalan karena tadi lewat sana malu. Jadi lewat sini. Lewat jurang-jurang, guys. Lagi makli sotan. Lah, sandalku lunyu iki. Sandale lunyu, guys. Ini harus hati-hati. Wei. Aduh. Ya, ngene iki kalau ngarit ke gunung, jalane mereng kayak gini nek ora hati-hati ya kepleset. Thank you.
teman-teman aku udah sampai rumah, aku mau mandi dulu, terus mau ganti baju, habis itu mau sadranan ke selor rame-rame bareng teman-teman aku. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe ke Novi Petani Happy. Salam menggur tapi sukses upamane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.